PTS-nya sudah kita lalui bersama, ya. Alhamdulillah, semoga semuanya diberi kelancaran dan kemudahan dalam mengerjakannya. Insya Allah, untuk PTS, rapot PTS, insya Allah besok tanggal 8 Oktober, seperti itu, lalu. Mulai besok Kamis, ya, kita mulai lagi syiar puasanya, ya. Oke, kemarin selama PTS, tidak ada syiar puasa, nah insya Allah besok Kamis, kita mulai syiar puasa Senin Kamisnya lagi, ya. Meskipun besok ke sekolah, semoga tetap semangat, bahkan justru tambah semangat, ya kan? Banyak temennya di sekolah, ya. Jadi temennya puasanya bareng-bareng sama temennya, karena ketemu di sekolahan. Semoga membuat menjadi tambah semangat untuk berpuasa. Amin. Ya, sekali lagi mengingatkan wah sudah pada ya surat duha belum ini? Hmm. sudah surat duha belum ini ya? Yang belum semoga nanti setelah Zoom bisa surat duha dulu ya. Dan sekali lagi Bu Sari mengingatkan kenapa harus uh, surat duha kan cuma wajib kemarin siapa yang tak tanya itu ya Mbak Nuha ada nggak ini Mbak Nuha kan cuma wajib bu gitu ya nah, terus eh, puasa Senin Kamis buat apa Nah kelas 6 ini sekali lagi kalian benar-benar sedang butuh eh, pertolongan dari Allah ya Besok kalian eh, sudah mau mencari sekolah ke mencari SMP yang kalian mungkin punya cita-cita ke sekolah SMP yang kalian inginkan. Nah, semoga dengan jalan memperbanyak ibadah sunnah, entah itu tilawah, entah itu sholat duha, entah itu puasa Senin Kamis, menjadi wasilah atau jalan, Allah memudahkan eh, doa, impian-impian kalian biar biar terwujud seperti itu ya. Oke, jadi tetap semangat. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kalian ya tuh jadi jangan e, malah kebalikan loh kan cuma sunah tapi kan sekarang kalian benar-benar lagi butuh pertolongan Allah gitu ya semoga dengan memperbanyak ibadah sunnah, Allah jadi tambah cinta kepada kalian sehingga Ridho juga kepada kalian akhirnya mau mengabulkan doa-doa kalian itu ya Amin Nah mungkin itu dulu jangan lupa sholat lima waktunya dan Sari ingatkan lagi ya eh, kalau kamis karena kita memang masuknya siang harap di, eh, ini harap dicatat bener ya sebelum berangkat ke sekolah sudah sholat duhur dulu ya ini penting jangan sampai sekolah malah oh iya ya. Oh, tadi buru-buru ke sekolahnya belum sholat duhur nah itu masal jangan sampai ya astagfirullahaladzim. gitu ya jadi mohon uh, sudah dikondisikan sholat duhur di rumah sehingga di sini di sekolah tinggal nanti belajar sampai dari setengah satu sampai setengah tiga untuk yang akso untuk yang haromain jam satu sampai jam tiga karena bagaimanapun sholat lima waktu itu adalah amalan yang Allah hisap pertama kali itu ya yang ditanya itu bukan nilai matematikanya berapa nilai ipanya berapa tapi apa yang ditanya pertama kali adalah sholatnya sholatnya apakah sudah lima waktu apakah sudah tepat waktu itu ya jadi anak-anakku semuanya jangan lupa nanti kalau ke sekolah uh, dipastikan dulu sudah sholat duhur dari rumah ya mungkin itu dulu insya Allah untuk mulai pekan depan hari Senin kita akan mulai ke proyek yang baru proyeknya apa nah besok ya dilihat saja akan ada share video dari bapak ibu guru nah mungkin itu saja awalan dari Bu Sari untuk selanjutnya monggo Pak Arifin yang akan menjelaskan BDR IPA pada hari ini. Oke, terima kasih, Bu Sari, yang telah memberikan kesempatan untuk saya. Ya, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah, anak-anak hari ini kita bisa belajar bersama. Melalui Zoom, ya. Nah, kita harus tetap semangat belajar. Apapun kondisinya, kita harus berusaha semaksimal mungkin, tidak boleh terus menyerah, terus malas-malasan, walaupun kondisinya tidak semudah dulu. Waktu bisa tetap muka seperti normal, seperti saat sebelum pandemi, ya. Baik, anak-anak. Hari ini kita akan belajar mengenai energi alternatif. Sebelumnya Pak Arifin cek suara Pak Arifin sudah jelas atau terputus-putus atau malah sama sekali tidak terdengar? Jelas. Ya, ya. ya. Alhamdulillah. Baik. Sebelum Pak Arifin membahas mengenai energi alternatif, Pak Arifin mau tanya anak-anak semua energi dari alam yang sering kalian lihat, sering kalian temui, bahkan sering kalian gunakan itu apa? Ada yang bisa menjelas, menjelaskan atau menjawab? Energi dari alam yang sering kalian gunakan atau sering kalian temui apa kira-kira? Energi listrik. Energi matahari. Energi matahari. Ya, kalau energi listrik itu sebenarnya diolah dulu ya, tidak ujuk-ujuk dari alam kita mendapatkan listrik. Untuk menghasilkan listrik itu kita memerlukan energi apa? Matahari. Ada yang tahu? Di Indonesia membuat pembangkit listrik matahari, ada yang berasal dari matahari, ada matahari. yang dari dari apa lagi? Air. air angin nah, angin ada yang dari a ah? Angin. angin apa ya. Oke selanjutnya kalau kalian mau masak itu kira-kira energi yang dibutuhkan dari alam itu energi apa? Energi apa? Masak menggunakan kompor terus kompornya disambungkan ke apa? Gas. Gas. Gas itu juga dari Alam, kemudian kalau kalian Pergian, misalnya menggunakan Motor atau mobil Atau misal naik bis Itu kira-kira Bis, motor, mobil itu bisa bergerak Karena bensin. ada apa? Ada bensin. Bahan bakar mie, Minyak atau BBM-nya Ada yang menggunakan Bensin, ada yang menggunakan solar dan lain sebagainya Nah dari energi-energi yang kalian sebutkan tadi, yang kita bahas tadi, ada adakah energi yang sumber dayanya itu kelak akan habis? Kalau lama-lama diambil terus akan habis, ada enggak? Ada, ada apa ya? Yang akan habis apa kira-kira? Kira-kira, kalau angin akan habis, enggak lama-lama. Kalau diambil terus, enggak. Kalau minyak bumi diambil oh terus, iya, kira-kira akan habis, enggak. Hmm? Habis, kayak ini habis. Jadi, kayak bensin terus gas itu lama-lama. Kalau diambil terus, akan habis terus. Apabila bensin pertama solar, terus gas dan lain sebagainya akan habis. Kira-kira manusia bisa melakukan aktivitas dengan mudah lagi seperti dulu bepergian menggunakan motor dengan mudah atau kesulitan? Kesulitan. Kalau semuanya Sulitan. sudah habis. Sulitan. Kesulitan. Maka dari itu manusia diberikan ilmu, diberikan akal oleh Allah, maka harus senantiasa menggunakan akal ini untuk kebaikan. Nah, karena manusia memiliki akal, maka manusia akan berpikir bagaimana cara biar dapat tetap melangsungkan kehidupannya dengan baik, dengan mudah, dengan normal, walaupun energi di alam ini ada yang habis. Salah satunya caranya dengan menggunakan energi alternatif, apabila minyak bumi sudah habis, biar tetap dapat bepergian kemana-mana, bisa dengan mudah, maka manusia melakukan uji coba-uji coba untuk menentukan atau membuat energi alternatif. Nah, energi alternatif seperti apa? Simak penjelasan dari Pak Arifin pada layar berikut ini. Pak Arifin bagikan tampilan layar dulu. Oke, apakah sudah kelihatan? Belum. Belum. Nah, sudah, sudah. Sudah belum? Ya. Sudah, sudah Pak. Baik. <tuh> Bentar, masih loading kelihatan ya kelihatan enggak ya kelihatan kelihatan, kelihatan. Pak. kelihatan. Nah, ini ya. Sekarang Pak Arifin jelaskan. Jadi energi alternatif itu diupayakan oleh manusia untuk mengantisipasi apabila energi-energi dari alam yang tidak dapat diperbarui, contohnya minyak bumi yang berasal dari fosil-fosil itu akan habis. Sehingga manusia akan kesulitan. Maka dari itu, biar manusia tetap dapat mudah menjalani kehidupan, mereka eh, Membuat suatu energi alternatif. Nah, pengertian dari energi alternatif sendiri adalah energi pengganti energi utama. Maksudnya, energi utama yang di sini adalah energi dari minyak bumi dan dari gas alam. Ya, minyak bumi dan gas alam itu kan tidak dapat diperbarui, maka dari itu kita menggunakan energi alternatif untuk meng energi yang tidak dapat diperbarui. Nah, energi alternatif itu merupakan energi yang dapat diperbaharui. Ya, kalau habis kita bisa membuatnya lagi. Kalau habis kita bisa membuatnya lagi. Itu namanya dapat diperbaharui. Kemudian tidak akan habis. Ya, karena dapat kita buat lagi maka tidak akan habis. Serta tidak menimbulkan polusi dan kerusakan lingkungan. Nah, ini adalah manfaatnya. Karena kita menggunakan dari bahan-bahan yang aman dan ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan polusi dan kerusakan lingkungan. Ya, jadi energi alternatif adalah energi pengganti dari energi yang tidak dapat diperbarui. Contohnya adalah Minyak bumi, gas alam seperti itu. Oke, nah, energi alternatif itu ada berbagai macam. Salah satunya yang pertama adalah air. Kita tahu, air itu kan jumlahnya sangat banyak sekali. Nah, itu salah satu bentuk kuasa Allah dan bentuk nikmat yang Allah berikan kepada manusia, yaitu air. Manusia tidak dapat hidup tanpa air. Selain itu, air juga bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan energi. Nah, air mengalir dari tempat yang tinggi menuju tempat yang rendah. Itulah sifat air. Ya, air itu kan mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah kayak air terjun itu kan dari tinggi ke tempat yang rendah. Kemudian Eh kalian bayangkan air mengalir dari tinggi dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, kemudian di bawahnya itu ada turbin atau ada kayak baling-baling itu. Kemudian kalau terkena air kira-kira baling-balingnya akan bergerak atau diam saja? Bergerak akan bergerak. Nah, kalau bergerak turbin tadi akan menggerakkan generator nah ada mesin yang namanya generator nah generator itu adalah mesin yang menghasilkan energi listrik kayak dinamo itu mungkin ada yang memiliki sepeda yang ada dinamonya kalau ditempelkan ke roda rodanya berputar nanti akan menghasilkan listrik sehingga lampu di sepeda akan menyala nah itu sama generator itu adalah alat penghasil listrik dengan cara digerakkan jadi air tadi mengenai turbin, kemudian turbinnya bergerak atau berputar sehingga generatornya juga akan bergerak dan menghasilkan listrik. Nah, kalau sudah menghasilkan listrik, maka listrik tadi dapat disalurkan ke rumah-rumah. Disalurkan ke rumah-rumah seperti yang kita nikmati saat ini. Kita bisa video call, kita bisa zoom, itu karena ada listriknya. Oke, itu ya. Jadi yang pertama energi alternatif adalah air. Kemudian yang kedua adalah angin. Angin. Kelihatan nggak angin? Kelihatan. Di tampilan kalian. Nah, angin, angin ini juga berembus dari tekanan tinggi menuju ke tempat yang tekanannya rendah. Nah, angin itu kan bergerak. Angin itu adalah udara yang bergerak. Nah. Kemudian hembusan angin dapat memutar turbin. Nah, jadi kalau ada baling-baling atau turbin itu terkena angin kan akan bergerak. Ini sama kayak tadi yang air tadi. Kemudian kalau turbinnya bergerak maka akan menggerakkan atau memutarkan generator. Nah, generator tadi Alat menghasil listrik kalau bergerak akan menghasilkan listrik. Nah, sehingga listrik-listrik tadi dapat disalurkan ke rumah-rumah, ke berbagai tempat sehingga bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari. Oke, itu ya. Yang berikutnya adalah biogas. Nah, Sebelum Pak Arifin membahas biogas, ada yang namanya biomasa. Di modul kalian sudah ada ya, di antara halaman 10 sampai 14. Biomasa ini adalah sumber energi yang berasal dari makhluk hidup, baik tumbuhan, hewan, maupun manusia. Ya. Itu adalah biomasa. Nah, salah satunya dari biomasa tadi adalah biogas. Nah, untuk biogas sendiri itu berasal dari kotoran hewan, biasanya Apa? menggunakan kotoran sapi atau sampah organik. Ya. Sampah organik itu organ, organ berasal dari bahan alam organik. Nah, kemudian kotoran hewan itu dimasukkan ke dalam lubang dalam wadah. Wadahnya itu biasanya di di bawah ya. Jadi tanah terus digali dibuat lubang besar untuk menampung kotoran hewan tadi. Kemudian wadahnya tadi harus tertutup rapat. Nah, makanya Disebut ke ruang fermentasi, jadi ditutup rapat. Kotoran hewan tadi dimasukkan ke dalam wadah. Wadahnya tadi harus tertutup rapat. Kemudian, setelah kotoran tadi beberapa hari atau beberapa waktu tertentu, lama-lama akan menghasilkan gas. Nah, kotoran tadi akan menghasilkan gas. Nah, kalau sudah menghasilkan gas, maka kita sambungkan menggunakan pipa. Kita menggunakan pipa disambungkan dari wadah tadi, disambungkan menggunakan pipa, kemudian gas itu kan naik ya, pernah punya balon gas, balon yang diisi gas itu kan, kalau tidak kita pegang pasti akan... Naik atau terbang. Begitupun dengan gas ini, maka gas ini akan naik seperti angin berembus itu dan dapat memutarkan turbin atau generatornya tadi. Nah, setelah generator tadi bergerak akan menghasilkan list listrik. Nah, selain dimanfaatkan untuk menggerakkan generator, gas ini juga bisa digunakan untuk memasak. Jadi kita tidak perlu membeli tabung gas itu lagi. Kita bisa menggunakan kotoran sapi yang sudah ditaruh di dalam wadah ruang fermentasi tadi sampai beberapa hari. Kemudian kalau sudah menjadi gas, sudah ada gasnya maka akan bisa disalurkan dan bisa digunakan untuk masak. Untuk menggerakkan generator, untuk menghasilkan listrik. Oke. Okay. Yang berikutnya, biodiesel dan bioetanol. Nah, biodiesel dan bioetanol juga termasuk salah satu dari biomasa karena berasal dari makhluk hidup. Nah, kalau biogas tadi berasal dari hewan, biogas tadi dari hewan ya, kotoran hewan. Kalau biodiesel dan bioetanol ini berasal dari tumbuhan. Nah, <tum> tumbuhan jarak atau bijinya, biji jarak dan kelapa sawit itu bisa menjadi biodiesel. Nah, ini bagian minyaknya ya, diolah menjadi biodiesel. Nah, biodiesel ini bahan pengganti solar. Bahan pengganti solar. Ingat-ingat biodiesel ini bahan pengganti solar. Mungkin truk atau bis itu bisa diubah mesinnya dan menggunakan biodiesel. Itu ya. Jarak tumbuhan jarak atau biji jarak dan kelapa sawit itu bisa diolah menjadi biodiesel biodiesel ini pengganti solar. Kemudian ada tumbuhan lainnya yaitu singkong dan juga tebu. Singkong dan juga tebu ini diolah dan airnya airnya ini bisa diubah atau diolah menjadi bioetanol. Bioetanol ini penggantinya bensin, ini ya singkong dan juga tebu ini bisa diolah menjadi bioetanol. Bioetanol ini merupakan penggantinya bensin. Kalau biodiesel tadi penggantinya solar, kalau bioetanol penggantinya bensin. Biodiesel berasal dari tumbuhan jarak dan juga kelapa sawit. Kalau bioetanol berasal dari singkong dan juga tebu. Ya. Selanjutnya. Selanjutnya adalah panas bumi. Ya, jadi bumi di dalam inti bumi itu kan panas ya. Di dalam inti bumi yang kita tinggali ini di dalamnya itu panas kita bisa memanfaatkan panas yang ada di dalam bumi ini untuk menghasilkan energi. Caranya, bumi ini kita lubangi. Kita lubangi sampai bawah, kayak membuat sumur itu, sampai ke titik mendekati lempengan bumi yang panas. Ya, Kita lubangi kayak membuat sumur, sampai ke titik lempengan bumi yang panas. Kemudian kalau sudah kita lubangi, kita berikan pipa, kita masukkan pipa. Setelah itu air kita masukkan ke dalam pipa tadi. Nah, air airnya dingin, airnya biasa saja, airnya dingin dari permukaan, dari permukaan Bumi itu kita alirkan ke dalam pipa yang sudah kita masukkan ke dalam inti bumi tadi. Kemudian, kalau air yang dingin ketemu dengan lempengan yang panas, kira-kira airnya akan menjadi seperti apa? Akan bagaimana mendidih? Akan mendidih. Nah, kalau airnya mendidih menguap ya menguap dan kalau menguap itu biasanya akan na naik. Nah, kalau sudah naik uapnya naik akan menggerakkan turbin. Nah, turbin tadi akan menggerakkan generator. Jadi kayak yang kincir kayak angin dan air tadi akan menggerakkan turbin sehingga generator juga akan bergerak dan menghasilkan list listrik. Nah, itu ya panas bumi. Nah, ini panas bumi itu berasal dari dalam bumi kita, kemudian menyebabkan uap panas menyembur ke udara. Itulah yang disebut dengan geyser. Kemudian listrik dihasilkan dari panas bumi yang bersumber dari bumi dari uap air panas. Itu energi alternatif yang berasal dari panas bumi. Itu ya. Jadi tadi bumi dilubangi kayak buat sumur itu sampai ke bawah, sampai ketemu lempengan yang panas, kemudian dimasukkan pipa dan diisi air, airnya kalau kena lempengan panas akan mendidih. Kalau mendidih nanti akan menjadi uap dan uap tadi akan naik. Setelah naik, kemudian air, anginnya bergerak dan menggerakkan turbin. Turbinnya menggerakkan generator, generatornya bergerak dan menghasilkan listrik. Sehingga listrik bisa kita gunakan untuk kehidupan sehari-hari. Tuh. Yang berikutnya adalah matahari. Nah, matahari sudah sering kita manfaatkan sehari-hari ya, seperti untuk menjemur pakaian, untuk menjemur diri kita sendiri kalau kita baru tidak enak badan atau DD. Karena matahari ini sumber kehidupan juga. Dengan adanya matahari bisa membuat tumbuhan hidup. Kita juga bisa hidup. Itu ya. Selain itu, matahari juga bisa dimanfaatkan untuk Menghasilkan listrik, yaitu dari energi panasnya. Energi panas dan cahaya matahari dapat diubah menjadi energi listrik oleh panel surya. Nah, panel surya itu adalah alatnya, alatnya berupa kotak sel surya. Sel surya itu adalah yang mengubah panas tadi menjadi listrik. Panel surya atau sel surya adalah lembaran yang terbuat dari silikon tipis. Energi matahari ditangkap dan dikumpulkan oleh panel surya. Selanjutnya panel surya atau sel surya mengubah energi matahari menjadi listrik. Nah, ini. Jadi, panas matahari tadi diterima suatu alat berupa lembaran alat alatnya berupa lembaran. Kemudian alat tadi mengubah panas tadi menjadi listrik. Kemudian disambungkan melalui kabel-kabel dan bisa dimanfaatkan di rumah-rumah. Eh, -rumah. selanjutnya, nah, energi alternatif ini memiliki keuntungan kelebihan dan kekurangan lah istilahnya kelebihan dan kekurangannya yaitu yang pertama kelebihan penggunaan energi alternatif atau keuntungannya yaitu lebih bersih dan tidak berpolusi ya lebih bersih dan tidak polusi kalau kita menggunakan minyak bumi seperti solar itu kan biasanya yang keluar dari knalpot motor atau bis atau truk itu kan debu-debu yang kotor, yang gelap itu. Nah, itu kotor. Tapi kalau menggunakan energi alternatif, itu lebih bersih dan tidak berpolusi. Tidak berpolusi, istilah lainnya adalah ramah lingkungan. Ya. Kemudian tidak akan habis, karena energinya dapat dibuat lagi. Dapat dibuat lagi, dapat dibuat lagi. Contohnya bioetanol sama biodiesel tadi. Kita cukup menanam, Tebu singkong atau kelapa sawit, tumbuhan jarak akan bisa diolah menjadi biodiesel maupun bioetanol. Nah, kemudian berasal dari alam. Nah, yang berasal dari alam ini, efek sampingnya atau membuat kerugian untuk manusianya itu sangatlah kecil. Kemudian, kalau kerugian penggunaan energi alternatif atau kekurangannya yaitu bergantung pada musim. Jadi bayangkan kalau kalian membuat kincir air. Membuat kincir air, ternyata saat itu musim kemarau nggak ada air, maka kincir airnya tidak bisa berge tidak bisa bergerak. Sehingga generator juga tidak bisa bergerak dan tidak bisa menghasilkan listrik. Ya sangat tergantung pada musim atau kalian memiliki panel surya kalian pasang di rumah kalian ternyata musimnya baru berbulan-bulan musim hujan nggak ada panas mendung terus setiap hari maka panel suryanya juga tidak bisa menerima menerima panas dan tidak bisa menghasilkan listrik Kemudian kerugiannya adalah atau kekurangannya adalah membutuhkan teknologi yang tinggi. Jadi untuk saat ini teknologi yang bisa mendukung atau membuat energi alternatif ini sangatlah sedikit dan tidak semua orang bisa menggunakan atau membuatnya. Hanya orang-orang tertentu, ahli-ahli, para ahli-ahli yang bisa menggunakannya dulu. Tuh. Jadi uh, inilah pembelajaran mengenai energi alternatif. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, kalau tidak ada. Selanjutnya, siapkan buku tulis kalian, kita akan mengerjakan soal BDR hari ini. Siapkan buku tulis kalian, alat tulisnya. Kita mengerjakan soal BDR hari ini. Arifin ingatkan sekali lagi untuk tugas BDR hari ini, walaupun sudah dibahas melalui Zoom, mohon semuanya tetap mengumpulkan ke wali kelas masing-masing. Jawabannya di foto, dikirimkan ke wali kelas. Walaupun hari ini ikut Zoom, sudah mengerjakan, tapi kalau tidak dikumpulkan ke Bapak-Ibu guru wali kelas, maka tidak kami nilai. Ya, sudah siap bukunya? Sudah. Oke. Sekarang Pak Arifin sudah meng soalnya. Kelihatan tidak? Kelihatan. Oke. Kalau kelihatan, mari kita kerjakan bersama-sama. Nomor satu. Energi alternatif adalah sumber energi Yang menggantikan energi apa ini? B, minyak bumi B, ya, Benar Minyak bumi Jadi anak-anak silakan nanti kalian Melihat soalnya Yang ada di layar kalian Pak Arifin membacakan soalnya Kalian menjawab Makanya mic-nya dihidupkan aja nggak apa-apa. Jawabannya adalah B. Ya, Pak Arifin tuliskan ini. Benar. Ya, nomor satu jawabannya adalah B. B. Ya, nomor dua bahan bakar pesawat terbang adalah apa? Ada yang tahu? Solar. Solar. Aftur. Aftur. Yang benar adalah aftur. Bahan bakar pesawat terbang itu namanya aftur. A. Ya, nomor dua jawabannya adalah B. Eh, sudah? lanjut nomor tiga gas bumi di Indonesia diusahakan oleh perusahaan pemerintah B. yang disebut apa? C. B. C. ya B Pertamina. Jadi gas yang kalian gunakan untuk masak tabung gas itu produknya Pertamina. Kalau PLN menghasilkan apa? Perusahaan menghasilkan apa? Listrik. 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 PLTA? Pembangkit listrik. Air. air. Ya. Ini juga listrik, tapi tenaganya adalah air. Kalau PLTN? Pembangkit listrik tenaga. Ah. Tenaga. 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 Tenaga nuklir. <laughs> ya benar, tenaga nuklir. Pembangkit listrik tenaga nuklir. Kemudian nomor empat, kita kerjakan nomor empat. Di bawah ini adalah sumber-sumber energi alternatif kecuali, D. kecuali D. apa? D. 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 Minyak bumi. D. D. Minyak bumi. D. D, minyak bumi. D. Nomor empat jawabannya adalah D. Minyak bumi. Oke, okay, sudah. Kita lanjutkan nomor 5. Kenapa? Oke, okay, kita lanjutkan nomor 5. Kerugian penggunaan energi dari bahan bakar fosil adalah merusak lapisan ozon. Dan lapisan ozonnya. Bahan bakar fosil itu adalah yang kita gunakan yaitu minyak bumi itu berasal dari bahan bakar fosil nomor lima jawabannya adalah B sekarang sekarang nomor enam alat untuk mengubah panas matahari menjadi listrik adalah apa D, panel surya D. ya panel surya kalau generator tadi apa? Mengubah apa? Dari apa? Turbin. Iya. Maksudnya dari gerak, eh, dari gerak, gerak turbin. menjadi list, listrik. listrik. Dari gerak ya, bergerak itu. Gerakannya berasal dari turbin. Turbinnya kena angin atau air atau uap panas bumi tadi. E. nomor 6, jawabannya B. Nomor 7. energi C. yang dimaksudkan untuk menggantikan energi yang berasal dari minyak bumi. Tersebut, C. Sebut. C. 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 Energi alternatif. Ya. Energi alternatif tujuannya adalah energi untuk menggantikan dari minyak bumi, dari gas alam, ya dari bahan-bahan yang tidak dapat diperbarui. Nomor delapan. Di bawah ini yang merupakan sumber energi alternatif D. apa? T. Sumber energi alternatif apa? D. 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 D, D ya, D, benar, panas bumi, ya benar. Fosil, minyak bumi, batu bara, semuanya itu tidak dapat diperbarui. Kalau sudah habis ya udah habis. Tuh. Selanjutnya nomor 9 energi alternatif yang menghasilkan biogas berasal dari E, eh, kotoran sapi. Kotoran sapi lah. Ya. Kotoran sapi, ya benar. Yoga tadi ya. Nomor 9 D. Nomor 10 Berikut ini yang merupakan e. keuntungan energi e. alternatif adalah apa? C. E. ramah lingkungan. Ya ramah e. lingkungan. Ya, kalau yang menimbulkan polusi tadi energi yang dari mana? Fosil. Hmm? Minyak. Dari minyak atau dari yang berasal dari fosil. Oke nomor 11. Tanaman jarak. Oke, ingat, tanaman jarak dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif. Biogas. Yaitu dapat digunakan menjadi apa? Biogas. 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 Eh. Biodiesel. Hmm? Biodiesel. Apa? Bio Biodiesel. Nah, Biodiesel. Oh. Bukan biogas ya. Biogas tadi adalah dari kotoran hewan. Hewan, kotoran sapi tadi. Tapi kalau tanaman jarak Ewan. itu biodiesel. Bio pertama dan bio premium itu tidak ada ya. Itu pengecoh. Bio pertama dan bio premium itu enggak ada. Itu nama-nama BBM di pom bensin. Pertama dan premium maksudnya. Oke, nomor 12. Pembangkit listrik tenaga surya memanfaatkan energi dari A, ah, ya. Matahari. Matahari, matahari, Surya, matahari. Sudah belum? 13A. Nomor satu. Kan? Nomor 13. Gerak air termasuk salah satu energi alternatif. Gerak air digunakan untuk menggerakkan apa? Turbin. Tadi apa? Turbin. turbin. Ya, jawabannya adalah turbin. Turbinnya bergerak sehingga menggerakkan generator dan menghasilkan listrik. Aduh, keluar yang. Cek, cek. mbales nomor satu tadi apa Pak? anjam nomor dan ada nomor nomor oke cek sorry pak arifin tadi sempat keluar apakah pak arifin sudah masuk Duh. Oke. Duh. 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 Baik, kita lanjutkan. Pak Arifin, share soalnya lagi tadi. Ya. terkendala sinyal sepertinya ini. Duh. Baik. Tadi nomor 13 jawabannya adalah A, turut bin. Sudah A. belum? Sudah. Sudah. Oke, ya. Oke, Sudah. sekarang kita lanjutkan nomor 14. 14. Nomor 14. Sumber energi panas dan menghasilkan B. listrik melalui apa ini? Ini B. adalah bendungan, LTA. B ada bendungan. B. Terus ada B. 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 Ya, B. 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 Pembangkit listrik tenaga B. air. Air. Ayo, Mas. Ibu kelas berapa sih?

kam pinggirannya Jam oleh Arifin left. Cek cek Pak Arifin, belum ya? Belum, oh, ya? belum. Mohon maaf sekali ini sepertinya sinyalnya baru tidak bagus, tidak lancar ya. Pak Arifin harus screen lagi. Eh, sudah kelihatan belum tampilan di layar kalian? Belum. No, Masih sudah Sudah ya? ya? Kalau sudah kita lanjutkan. 15. Nomor 15. Minyak jarak memiliki beberapa keunggulan sehingga berpotensi hmm. untuk dikembangkan. Berikut ini adalah keunggulan minyak jarak kecuali C, keterbatasan nah. bahan pembuatnya. Ya, keterbatasan bahan pembuatnya. Kalau minyak jarak itu kan bisa kita budidayakan sebanyak-banyaknya. Jadi, bahan pembuatnya itu cukup melimpah. Nomor 15, C. C. Ya, nomor 16. Briket dapat dibuat dari bambu, serbuk gergaji, bonggol jagung atau batok kelapa. Briket juga dapat mengurangi pencemaran akibat bahan bakar fosil. Berdasarkan bacaan tersebut, briket memiliki kelebihan dibandingkan BBM, yaitu apa? Coba dibaca pilihannya. Um. C Ya, apa? C C Bahannya mudah didapat dan ramah lingkungan. Nah. Kalian tahu briquet enggak? Tahu, Pak. Tahu, Pak. Ya, Pak. udah tahu ya. Jadi briket itu kayak arang gitu loh. Arang yang sudah dibuat menjadi kotak-kotak Nah, arangnya hmm. tadi bisa dari bambu, bisa serbuk gergaji, bisa dari bonggol jagung, atau batok kelapa. Jadi, arangnya oke. Okay. Selanjutnya, nomor tujuh belas. Alasan energi biogas dapat menjadi energi yang ramah lingkungan adalah apa? Ah. biogas dapat ah. ramah lingkungan. Berasal ah, dari kotoran makhluk hidup. ya. jawabannya adalah A. Nomor 17 A. Oke ya. Oke, okay. A. Oh. Nomor 18. Usaha penghematan energi BBM adalah apa? Ini, Oke, berjalan nah, ini kaki ini jarak jika jarak dekat. Nah, benar, Berjalan kaki jika jaraknya dekat. Oke, siapa yang biasanya kalau cuman ke warung atau ke masjid dekat rumahnya itu berjalan kaki? Siapa? Siapa? Capek. Sepeda. Capek. Capek. Ya paling enggak bersepeda. Nah, benar, bersepedalah. lah. enggak level. Itu salah satu cara untuk menghemat BBM. A. Ya. Yang nomor 17 apa, Pak? Nomor 17 A. A. I. lah. Nomor 16 C. Nomor 17 A. Nomor delapan belas C. Nomor sembilan belas. Selanjutnya berikut yang bukan contoh energi alternatif adalah apa? Batu bara. bara. Ya batu bara. Tuh. Batu bara itu berasal dari fosil tumbuhan ya yang sudah ter <kuh> lama di dalam tanah mungkin sejak zaman dinosaurus mungkin atau zaman dahulu kala ah. eh nomor 19 C selanjutnya nomor 20 soal terakhir Berikut adalah sumber energi alternatif yang dapat digunakan untuk menyalakan kendaraan adalah apa? Bensin. Untuk bensin. menyalakan kendaraan. Eh, bensin. Nah, ingat. Energi eh, alternatif. Bioetanol. Apa? Bioetanol. apa bensin? Bioetanol. 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 Nah, kalau bensin ini energi alternatif bukan ya? Bukan. Bukan, nah yang energi alternatif adalah bioetanol. Bioetanol tadi pengganti apa? ayo pengganti apa bioetanol? Tadi pengganti apa? Ibu, Ben? solar? Bensin, bensin, atau solar? bensin, uh, bensin, Solar. Bioetanol pengganti apa? Polali bensin atau solar bensin 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 bioetanol itu pengganti bensin oh. kalau biodiesel pengganti bensin. solar bioetanol tadi berasal dari dua tumbuhan apa apa tumbuhan jarak tumbuhan jarak tumbuhan jarak bioetanol berasal dari apa eh ya, apa sih? Buah salah salah singkong, Kalah -kalah. Sama... singkong, singkong. Dan... singkong dan, tebu. dan tebu dan apa tebu tebu tebu, tebu. 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 bioetanol tadi berasal dari singkong dan tebu ya untuk membuatnya cukup satu bahan aja nggak apa-apa bisa menggunakan singkong saja atau tebu saja Iyo, Tapi alam. tumbuhan itu bisa dipakai untuk membuat biotanol. Kalau biodiesel dari tumbuhan apa? Kelapa wow. sawit. Kelapa sawit dan jarak. Jara. Ya, benar. Amin. Oke, alhamdulillah kita bisa menyelesaikan pembelajaran mengenai energi alternatif pada pagi hari ini melalui Zoom ya. Walaupun tadi sempat terputus-putus ya tidak apa-apa, kita harus tetap semangat, tetap tetap fokus. Mari kita semuanya mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. alhamdulillah. Baik, anak-anak semuanya. Sebelum Pak Arifin lanjutkan, mungkin ada yang mau bertanya. Oh, udah pak, langsung selesai aja. Oh ya. <laughs> Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya, baiklah. Mari kita akhiri kegiatan belajar pada.

Tugas kali ini mohon difoto dan dikumpulkan ke Bapak Ibu wali kelas. Walaupun sudah mengikuti zoom, tapi tetap harus mengumpulkan tugas kali ini. Baik, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, Pak Arifin akhiri dari Pak Arifin dan Bu Sari. Cukup sekian, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat melanjutkan aktivitasnya Jangan lupa membantu orang tua hai,